Okay, assalamualaikum teman-teman semua. Welcome back to my channel. Dalam video kali ini saya akan memberikan cara bagaimana untuk mengganti halaman utama di Google Chrome menggunakan nama sendiri ya. Oke, kita langsung saja buka Google Chrome. Nah, seperti contoh di sini saya sudah mengganti halaman utama dari Google Chrome menjadi nama saya di sini ya. Saya ubah menjadi nama saya. Nah, di sini ada edit your name. Nanti kita bisa mengedit namanya terserah mau diedit apa ya. Nah, bagaimana caranya? Kita pilih titik 3, kemudian kita masuk ke fitur lainnya. Kita masuk ke ekstensi karena di sini kita akan memakai ekstensi. Kemudian setelah masuk ke ekstensi kita pilih garis 3 di kiri atas. Kita masuk ke buka Chrome Web Store. Kemudian setelah kita masuk ke Chrome Web Store, kita ketikkan di sini, kita ketikkan momentum. Kita ketik momentum. Kita pilih saja yang paling atas ya, ini yang paling atas. Nah, kemudian setelah itu kita pilih yang paling atas di sini, yang momentum paling atas di sini karena saya sudah menambahkannya di icon atas, sudah muncul icon momentumnya ya di atas. Kita coba buka tab baru. Nah, di atas ini sudah ada icon momentum. Kita coba klik ya. Nah, maka akan hasilnya seperti ini. Dan di sini seperti tadi kita bisa mengedit namanya. Kemudian kita pilih fitur lainnya, kita coba pergi ke ekstensi momentumnya ya. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ekstensi momentumnya sudah diaktifkan, jadi halaman depannya itu menggunakan nama kita sendiri. Bisa kita edit ya. Nah, mungkin cukup sekian video ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.